dan Sri Pahang di yang kedua poin ini. Peluang untuk pasukan tuan rumah tetapi ada jatuhkan ide. Kita melihat bagaimana Fazli cepat turun ke bawah untuk meramaikan juga pemain di bahagian pertahanan. Terdapat tiga perlawanan yang berlangsung pada hari ini, 27 Ogos. Kan asakan awal. Kita melihat bagaimana Ruziek tadi tidak banyak ruang yang diberikan Sri Pahang mampu dineutralkan lebih awal. Terlihat bagaimana pembacaan corak permainan lawan imbangi dan mengurangkan tekanan apabila mereka bertahan di laman sendiri nanti. Fazli Sas terus ke depan untuk mengatasi Kuziev yang berjaya memintas. Dan yang cuba dilakukan Ismail kesorangan, tidak ada bantuan daripada OJ. Miskiu pula melakukan hantaran ke depan dan ini ada satu gerakan yang baik daripada Ismail, namun begitu keadaan badan dia out balance menyebabkan beliau gagal untuk melakukan hantaran. Tiga orang pertahanan pasukan Sri Pahang tadi cepat turun menutup untuk membuat percubaan. Fazli Sas untuk Azwan. Untuk Syazwan Zainon, satu leretan yang rendah bagi mencari untuk Zarif Irfan. Satu kesilapan yang kurang wajar di Haikal. Ayu Azrin cuba mencari Ismail. Zarif Irfan Hishamuddin yang belum diuji sepenuhnya. Balik semula. Syazwan gagal menemui sentuhan. Akan bebas untuk pasukan pelawat. Belum lagi menemui sentuhan penyudah. Tepi keping tidak dapat melakukan hantaran. Nick Azli yang tidak banyak membantu di bahagian tengah. Kerana itu kita lihat bagaimana. Tetapi lihat bagaimana 2-3 Ismail semula jatuhan dan yang diberikan kepada Fazli Sas. Tunggu mereka akan lebih terdedah. Ya, satu late tackle tidak sudah tentu mendatangkan bahaya kepada gawang golnya. Nah, dalam attacking third goal. Fazli untuk Syazwan. Cross dari Syazwan. High pressing yang cuba dibuat oleh pasukan tuan rumah. Ruziev untuk Fazli Sas. Nia Sharvin alih tugas sebagai kapten dari Syazwan Zainon. Satu tackle yang menarik, namun jaringan pembukaan untuk bagaimanapun di minit-minit akhir yang terus saja